Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel vlog saya, teman-teman. Semoga kali ini kalian dalam baik keadaan, baik-baik saja ya. Dan semoga kali ini kalian masih tetap setia dengan channel-channel saya ini. Gimana guys, teman-teman? Pembukaannya ini sudah mirip pantas atau belum sebagai YouTuber pemula ini? Maklumlah teman-teman, sedang belajar, belajar dan belajar, terus belajar apa, berbicara di depan kamera. Karena menurut saya apa, berbicara di depan kamera itu termasuk sangat sulit menurut saya. Karena saya ini orangnya itu termasuk kurang percaya diri gitu. Apalagi berbicara di depan kamera, dan apalagi itu di tempat umum misalkan. Suatu tantangan yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi dalam kesempatan ini saya belajar untuk berbicara di depan kamera, tentang melatih untuk selalu terbiasa dalam berbicara, dalam bertutur kata yang baik. Kadang kalau berbicara di depan kamera itu, apalagi di depan umum itu ya, apa yang kita persiapkan, apa yang kita pikirkan itu terkadang langsung hilang gitu, langsung ngeblank. Apa yang mau kita bicarakan itu semuanya itu lupa. Padahal dari awal sudah dipersiapkan. Ya, saya anggap itu mungkin wajar ya, karena sebagai pemula, amatir, amatiran ya, belum pernah belajar dalam berbicara di depan umum, publik, ruang banyak orang itu. Jadi ya, semua itu mungkin harus perlu kita latih. Mungkin dengan niat kita, semangat kita untuk selalu belajar. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri kita di depan umum, di depan kamera, dalam kita berbicara, apa, menjelaskan tentang suatu hal, kegiatan yang kita lakukan. Ya, semoga kita semua akan bisa lebih baik dengan cara berlatih, berlatih terus, belajar, tetap semangat. Ya mungkin itu sih yang saya rasakan sebagai apa, YouTuber pemula, pemula amatiran ini ya. Masih malu-malu, masih kurang percaya diri. Ya, untuk itu mohon dukungannya dari teman-teman, saran dari teman-teman, gimana caranya kita sama-sama belajar. Ya, semuanya itu perlu proses, perlu belajar. Ya, kita harus tetap semangat intinya, dan berdoa semoga kita semua itu diberikan kemudahan dalam apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan. Intinya harus kuatkan tekad, semangat. Dan ini saya bicara seperti ini juga masih apa namanya, ya terus belajar lah intinya. Jadi melalui kita belajar, melalui kita sering mempraktekan dalam kita berbicara, mungkin ya itu kita akan terlatih lah. Dan semoga ini sebagai unek-unek saya, teman-teman, kiranya apa yang saya rasakan mungkin juga sama dengan kalian yang seperti saya. Iyalah, kita tetap belajar, tetap berlatih, semangat. Oke teman-teman, sekian dulu teman-teman video sedikit dari saya ini untuk melatih saya berbicara, untuk mengungkapkan yang saya rasakan. Hanya sekedar sharing-sharing aja.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima teman-teman semua, dan terus dukung saya dalam membangun channel ini teman-teman. Tanpa dukungan dari kalian semua, mungkin channel saya tidak akan berkembang. Dan tetap semangat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, dan like-nya ya. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.